Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali. Masih bersama kami Alhan Panjang TV. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Agroplitan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur, dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Juga harapan kami mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan dilancarkan dalam segala urusan. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan kami, dimanapun Anda berada, jaga kesehatan dan terus bersemangat. Untuk informasi pertama sekali, kita awali saja dari informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus pada hari ini masih tetap sama seperti dengan harga di hari kemarin, yaitu dari mulai 6.000 sampai 7.000 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini dari mulai 10.000 sampai 13.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus pada hari ini dari mulai 15.000 sampai 17.000 per kilo, sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini dari mulai 19.000 sampai 22.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super pada hari ini dari mulai 23.000 sampai 25.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini dari mulai 28.000 sampai 29.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai 30.000 sampai 31.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Dan untuk informasi harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo, juga sama seperti dengan harga di hari kemarin. Baiklah rekan-rekan kami semua, baik petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini, tetap dan terus bersemangat, dan mudah-mudahan untuk harga bawang merah kedepannya kembali dengan harga yang cukup maksimal. Dan jangan lupa juga tetap dukung dan support terus channel kami, biar channel kami lebih berkembang, lebih bermanfaat bagi banyak orang, dan kami pun bisa lebih bersemangat lagi dalam menginformasikannya. Jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe, karena subscribe Anda sangat berguna dan bermakna bagi kemajuan dan perkembangan channel kami. Sekarang kita berpindah ke informasi harga sayur mayur. Kita mulai saja dari harga sawi bola pada hari ini dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karung. Dan untuk informasi harga kol atau lobak pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 3.200 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga pokcai pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Dan untuk informasi harga selada pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga wortel pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga pokat atau alpukat pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang putih impor pada hari ini dari mulai 30.000 sampai 32.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang putih kampung pada hari ini dari mulai 21.000 sampai 23.000 per kilo.
Dan untuk informasi harga terung hijau atau terung ungu pada hari ini dari mulai 9.000 sampai 10.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang perak atau daun bawang pada hari ini dari mulai 9.000 sampai 12.000 per kilo. Dan untuk informasi harga seledri atau daun sup pada hari ini dari mulai 10.000 sampai 12.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga buncis pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Dan untuk informasi harga pangsit pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kantang kuning dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kentang merah pada hari ini dengan kualitas yang terbaik dari mulai 13.000 sampai 14.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga tomat pada hari ini dari mulai 12.000 sampai 13.000 per kilo. Dan untuk informasi harga jagung manis pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga terung pirus atau terung Belanda pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga siam atau japan pada hari ini dari mulai 3.000 sampai 4.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga tunas kol atau tunas lobak pada hari ini dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karung. Dan untuk informasi harga brokoli pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita informasikan untuk harga percabian. Kita mulai saja dari harga cabai merah pada hari ini dari mulai 68.000 sampai 70.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lado mudo pada hari ini dari mulai 40.000 sampai 42.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 62.000 sampai 64.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga ubi jalar pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Dan untuk informasi harga sawi pahit pada hari ini dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kacang inul pada hari ini dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Dan untuk informasi harga jahe pada hari ini dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo, Alahan Panjang TV melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keimanan dalam menjalankannya. Dan kalaupun ada salah, kami mohon dimaafkan.